Hey guys, welcome back to Lidrish's channel, dan kali ini saya tetap bermain Dauntless. Oke. I appear to have stepped in random. Ya bang, oke. Oke bang. Oke. Ini saya kemarin kan udah main sampai setengah. Maksudnya masih baru-baru ya. Dan weapon cuma satu. Dan sekarang weapon saya sih udah banyak. Saya pergi hunting berkelana selama beberapa hari. Dan tada, keluarannya. Always good to see you, friend. Ada hammer, ada ini change blade tapi saya tidak pakai. Ada axe dan pike. Ini favorit saya sih. Saya pun penasaran pike-nya gimana. Tapi bagusnya dari pike ini spear dia bisa nembak jarak jauh, tapi kita harus kumpul dulu setelah menyerang si monster itu baru bisa kita ambil amunisinya. Amunisinya max 3. Dan axe ini serangannya kuat juga ya untuk menghancurin 4 monster. Kayak hammer ini dia ada kayak X juga. Serangannya kuat dan dia ada tipe shotgun juga, ada shotgun mode dan ada amunisinya. Keren juga yang ini. Dan ini sword basic ya. Cuma yang twin blade ini saya belum pakai sih, cuma kurang bagus kalau saya pakai. Saya lebih prefer spear sama sword. Kalau X mungkin nanti saya pelajari, kalau udah bisa, udah mahir, gue langsung mainkan. Oke, ngomong tentang itu, ini kan ada level slayer sih. Tiap kita tahan, kita dapat experience. Kawat pemasak, tiap kita tempa, kita dapat experience. Ya, ikuti quest mereka juga sih kalau mau. Ini alchemist baru-baru aja saya dapat. Tadi pagi saya baru dapat. Ini kita questnya untuk apa? Selesaikan quest ini bla 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 bla, kamu dapat ini unlock assault, ini gak ngerti gue apa itu. Dan quest ini monster baru ya, saya belum ketemu. Cuman monster yang saya ketemu itu udah lumayan banyak. Ada Gnaser, itu monster awal. Killshot, Landa Strike, burung hantu yang gede. Sekarang itu gimana bilang ya, kayak Rhino, kayak Rhino gitu, cuma dia elemen batu. Oke, okay. Kalau ini Emberman itu maksudnya lasak kali, capek gue nyerangnya. Pas pula pakai apa spear, nggak kesampaian. Kalau yang Cherok ini gimana ya, kayak cicak cumanya keras sih. Tapi ini oke juga. Dan Scribe menurut saya tidak susah, ini gampang. Soalnya dia mirip burung hantu, cuma mungkin ini saudaranya dan dia elemennya es. Pas pula spear saya elemennya api, jadi damage banget. So, ini gue ada quest Lightning Reject, monster baru, tapi nggak dulu. Gue mau kasih lu lihat monster-monster yang sebelumnya. Kita ikut aja Burning Rose, lihat nanti kita dapat apa. Dan equipment gue sementara gue pakai axe, ada spear ya. Satu. Ini gue iseng-iseng pakai. So sih udah banyak. Nah, X sama hammer. Hammer itu banyak shotgun, tapi gue mau pakai X dulu untuk coba-coba quest. Oke. Okay. Armornya sekarang, guys. Keren juga sih. Ini armor awalnya saya pakai Gnaser. Jaketnya keren kan? Setelah saya lihat kayaknya ada yang lebih keren. Ini Emberman. Cuma part gue masih sedikit ya. Rencana mau buat, tapi lihat dulu gimana. Ini laga-laga hunter juga sih. Kalau strike masih biasa. Oke, okay, bajunya masih biasa. Scan ini gue pakai karena ada max health. Oh iya, ini baju-baju armornya itu kalau nggak harus satu set sih, dia ikut-ikut skill. Kalau misalnya ini conditioning dapat stamina plus 1, tapi kalau misalnya ini kan dapat 1 top, itu menambah health 50. Tapi kalau digabung sampai 5 macam yang top, misalnya ini kan saya ada ini, ada ini. Oke, ini juga bukan. Mana tadi ya? Kedemik kayaknya di bawah nih. Yang saya pakai. Oh iya, sarok. Nah, ini topnya kan udah ada 4. Nanti max health kita bertambah lagi. Ini cara armor keren juga sih, tapi ini cocoknya pakai hammer karakternya ya. Nah, ini Scribe, wis keren kali coy. Gue pengen sih, tapi
belum han banyak. Ini apa nih? Set rate big. Mesti ambil partnya juga sih. Sama ini. Ini mirip-mirip buruh hantu, cumanya versi yang elemennya. Oke, kita buat quest dulu guys. Burning Rose. Kita lihat monsternya apa. Oh, Iron Falls juga ada deh tadi. Otomatis. Iron Fall 2 kali. Oke, kalau Iron Fall 2 kali, gue gas. Possible Behemoths. Maksudnya kemungkinan sekarang Bilsot sama Gnasser. Gnasser gampang. Gnasser itu kayak apa? Platypus. Belakang ekornya panjang juga. Oke, kita startkan aja. Equipment gua ini aja. Gak banyak, guys. Oke. Dan equipment gue X. Pengen main X dulu. Bisa dibilang sih saya lebih suka main Pike. Tapi Pike part damage-nya kecil sekali. Kalau Hammer X sama Sword itu kalau Sword standar, Hammer sama X itu mantap. Itu bisa menghancurkan part yang dalam sekejap cepat hancur. Nah, kalian lihat ini ada muka Star-Lord. Masker Star-Lord. Gue penasaran kayaknya dari mana dapatnya, kayak dari si listrik, monster listrik itu ya. Gue belum sampai sana. Apa nih lagi? Bullshit. What's your armor name? Ini keren juga sih. Jadi Black Rider. Monster Edge budget last pin. Oke, musuh kita Gnasser lebih gampang ya. Daripada si Scar. Scar pakai X pun bagus sih, bisa tembus. A few moments later. Okay, we are here. Oh, tumben hujan. Map gua biasanya enggak hujan. Iya. Map gua biasanya enggak hujan, tumben ini hujan. Wislah, gaskan. Ada Starlord lagi. Jir. Ada orang Nevot lagi. Okay. Kita ke kiri ya guys. Oh ya, gue mau jelaskan ini ada part damage, ada basic damage, stagger damage, dan wound damage. Okay, part damage itu damage ke bagian-bagiannya, basic damage, damage biasa, stagger itu damage supaya monsternya bisa pingsan. Oke, okay, udah ada alarm dan mereka di sana. Oke, okay, tuh momonnya. Wound damage itu critical hit ya. Oke, okay, X tunggu dulu. Damage band. Gue udah agak-agak lupa skillnya gimana aja. Oke, okay, dapat. Lanjut. Kemana monster? Lu kok lari sih? Kenapa sih? Aku di sini. Oke, okay, nice. Jir, berat kali ya. X. Aduh. Oke. Sebenarnya juga lumayan. Oke, saya mendekati momen ini. Leh, miss. Kalau yang klik kanan, hold, consume stamina, oke. Jir. Jir, dua kali. Fuck, ini kah? Stamina gue kurang.
Wah, mantap smash-nya, coy. Jir, apa itu? Oh, dia lagi awakening. Lagi enrichment. Oke. Okay. Ini gaskanin di sini aja. Ya, gue entah tepuk apa gua. Hancur, jir. Ya, ekornya mantap. Chill dulu. Oh, parameternya mulai menurun. Ayai. Oke, stagger. Mantap. Lanjut. Pecah 2 part kan? Mantap. 3 part pecah. Mantap sekali. Lanjutkan, Gan. Iya, invulnerable. Waduh, sakit. Stackable damage buff. Jadi damage udah 2 ya. Oh, lagi enrage. Tunggu dulu. Oke, kabur bentar, reload. Oke, nggak selesai, what the fuck. Ya, rada gampang sih, soalnya musuh pertama nih. Tup. Nice. S plus boy. Tapi dapat 2 achievement aja, sisanya dapat Slayer Steep Pass, nice. GG. Oke. Quest-nya 2 kali enggak masalah ya. Iya, 2 kali. Oke, okay, yang pertama mungkin kita lihat nanti momennya yang gimana ya, guys. So apa tuh? Ini kota tetap sama, karakternya yang mungkin beda ya. Pada lagi hunting, tapi biasanya nggak gitu rame tempatnya. Kalau rame pasti udah ngelek ya, guys. Oke, momen itu udah selesai, kita lanjut ke monster yang lainnya, guys. Dan monster lainnya tuh bakalan di video berikutnya. So stay tune, guys. Thank you for watching ya. Nanti kalau kalian mau lihat momen apa dan momen kayak battlenya pakai senjata apa, kasih tahu aja di sini. Nanti gue coba mainkan. Okay, guys, thank you for watching once again. See you later. Don't forget to like and subscribe. Bye bye.